Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Viking Jawa Tengah, media informasi Boboto Jawa Tengah. Gimana Boboto? Kabar Anda? Apakah sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Saya juga mudah-mudahan sehat terus biar bisa memberikan informasi untuk Anda. Kita akan membahas tentang Fabiano Beltram, mantan pemain Persib, mantan pemain PSS Sleman, dan sekarang membela Persis Solo yang menuju ke Liga 1. Mudah-mudahan saya sebagai orang Jawa Tengah pun mendoakan mudah-mudahan tim Jawa Tengah tetap sukses dan mudah-mudahan kita ketemu di Liga 1 musim depan. Amin. Fabiano Beltram, Persis Solo menyatakan akan meminjamkan Fabiano Beltram setelah Liga 2 berakhir, yaitu 30 Desember ya, kalau nggak salah, 30 Desember bulan ini, akhir tahun, akhir bulan dan akhir tahunnya. Ini saya rasa pantas untuk direkrut Persib, karena apa, jika kita apa yang mengikuti isu yang berlangsung, isu yang berkembang bahwa Victor Igbonevo menjalin hubungan dengan Persipura ataupun diminati dengan Persipura. Jika nanti Victor Igbonevo, pemain Persib kita, naturalisasi kita, diambil Persipura dan pindah di Persipura, saya rasa Fabiano cocok untuk menggantikan Victor Igbonevo, menurut saya. Karena Fabiano Beltram juga masuknya naturalisasi ya, warga lokal. Saya rasa cocok untuk mendampingi Nick Wippers dan Ahmad Jubrianto, menurut saya ya. Tetapi ada isu juga Hansamuyama Pranata, Jajang Mulyana juga di Persib. Tapi menurut saya, kalau dalam pandangan saya, Fabiano Beltram masih memiliki pertahanan yang sangat baik, heading sangat luar biasa, mencetak gol sangat luar biasa. Kemarin Persis Solo mencetak gol di tendangan bebas ya, melawan mana ya, lupa saya. Dan juga pertahanan Fabiano luar biasa, di Persela juga luar biasa, di Arema dan di Persib juga masih apa ya, menjadi pemain utama ya ketika itu. Kalau menurut saya, jika nanti Victor Igbonevo pergi meninggalkan kita dan bergabung di Persipura, saya rasa Fabiano Beltram lah yang cocok untuk menggantikannya. Dari postur tubuh, determinasi di pertahanan, dan chemistry dengan Ahmad Jubrianto, saya rasa cocok. Gimana Bobotoh, menurut Anda apakah Fabiano Beltram cocok untuk di Persib atau pemain lain jika Fabiano Beltram jika Victor Igbonevo jadi keluar? Apakah Hansamuyama Pranata? Kalau menurut saya Hansamuyama Pranata oke, Fabiano oke, tapi jika untuk memilih dua pemain ini, saya lebih cenderung ke Fabiano Beltram, karena Persib harus memiliki pemain yang seperti dia. Menurut saya begitu. Gimana menurut Boboto? Silakan komen, ayo kita diskusi bareng. Oke? Terima kasih Boboto sudah menonton Viking Jawa Tengah, media informasi Boboto Jawa Tengah. Salam sehat, salam santun, salam waras. Fabiano, come back to Bandung.